para hadirin yang sama-sama hadir, sama-sama akan melaksanakan kegiatan apa namanya tadi? Apel siaga. Apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Ili dan daerah Hendana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Insyaallah ini kali kedua di tahun kepemimpinan kami. Yang pertama di bulan berapa kemarin? Bulan Januari, Februari kalau tidak salah. Kalau sempat ada bersebelahan dengan wilayah kita, kita bisa membantu, turut ikut membantu dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan sehingga apinya tidak merembes ke arah kita. Nah, pada hari ini kami berharap kepada kita bersama, terutama MPA ini, Masyarakat Peduli Api, untuk betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana tata cara kita mengelola api itu dengan baik, nah ini nanti yang akan dipandu oleh para ahlinya, ya kan? Jadi saya harap, kami berharap, mudah-mudahan bapak-bapak semua nanti bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dapat kita terapkan di lapangan yang kita antisipasi ini, dan tidak akan pernah terjadi. Ini harapan kita. Walaupun kita melihat itu terjadi, kita sudah siap insyaallah. Berkat ilmu yang kita peroleh pada pelatihan-pelatihan yang selama ini yang diberikan oleh para instruktur yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita, dan kita pun sudah menyerap ilmunya. Mudah-mudahan kalau di lapangan nanti kita tidak campur lagi, dan nanti kita praktekkan di lapangan. Sekarang PT GH ini tenaganya MPA supaya mensosialisasikan kepada masyarakat kita yang ingin membuka lahan jangan dengan cara membakar alam dan pasir ringgit. Nah, tolong nanti kepada masyarakat peduli api ini, anggota-anggota kita ini, sosialisasikan itu dan sampaikan kepada pemuda-pemuda kita bahwa kita sudah mengikuti pelatihan dan tata cara pengelolaan penjinakan api sudah kita pelajari. Meskipun kita hanya dapat sikit-sikit, tapi setidak-tidaknya kita sudah mengenal kawan-kawan. Saya juga tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir karena kami juga sudah ditunggu oleh kawan-kawan camat lain untuk berangkat bersama-sama ke Pekanbaru pada bagian ini juga. Jadi kami mohon maaf tidak bisa bersama-sama, Bapak. Saya mohon maaf lah karena tidak bisa bersama-sama. Nanti kami tunjuk dari pihak kecamatan ada yang mendampingi. Nanti kalau perlu sesuatu kami Bapak sampaikan aja kepada kawan-kawan kami yang ada di kecamatan. Maaf, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Kita pulang ke rumah pun dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan keinginan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Camat Ili, yang saya hormati pimpinan dari perusahaan, terutama dari PT Ganda Era Hendana, yang saya hormati Bapak Nandramel mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di ruangan Aula Kantor Camat Ili ini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf dulu, seharusnya di sini Pak Kapolsek yang menghadiri, cuma karena ada urusan dinas yang bisa ditindak yang penting, masalah problem solving, jadi harus hadir di Pemda. Bapak-bapak atau kita semua sini nggak ada kerja besok untuk memadamkan api, ya intinya nggak ada kebakaran lahan.
Cuma saya yakin jika hal itu terjadi, bapak-bapak kita semua sini sudah siap. Ya, jadi mudah-mudahan besok jika terjadi juga kebakaran lahan, ya kita metroyo aja. Walaupun misalnya terjadi di wilayah Redang Seko, ya Macan Palam atau dari Seko Lumbu Digo, ya berharap ikut gabung juga di situ. Kejadian awalnya di Seluti itu merepet sampai ke Macan Palam, sampai ke Redang Seko, sampai ke Pasiringgi, ya kita metroyo aja. Jadi ya kita secat. Kejadian yang di desa sudah cukup di desa itu aja, kita bapak kami amin situ. Ya mudah-mudahan nggak seperti berapa tahun yang lalu, mungkin kira-kira tahun 2017 itu sampai sebulan lebih sama-sama kita di dalam sudah siap untuk menghadapi itu. Cuma ya sama-sama kita berdoa hal itu jangan sampai terjadi, ya hal itu jangan sampai terjadi. Jadi saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak dan kami atau pemilik kepada bapak dan istri. Salam sejahtera bagi semua yang saya hormati bapak camat diri, yang saya hormati bapak kapolsek Nunggiri, yang saya hormati dinas perusahaan PT Gendang Era Kendana. Siap. Kemudian yang saya hormati para peserta kelompok tani PDWAB PT Kenyahera yang saya pegangkan. Pertama-tama akan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan apel siaga kelompok tani PDWAB PT Kenyahera. Selanjutnya salam kita aturkan kepada dengan kita dan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa sallallahu alaihi wasallam Muhammad doa dan saya kami yang berpikir positif ya. Mari sama-sama kita semangat kita ini sebaik-baiknya jika belum merasa tanggung jawab. Kemudian tentunya kita kegiatan ini kita serahkan dengan perorangan disiapkan. Jadi nanti mungkin dari PT Kedahera lebih memahami nanti menjelaskan detail. Dan kami, saya sendiri pun mungkin tidak ya, butuh belajar juga lah ya, karena kita sama di lapangan. Karena saya dan Bapak Indonesia juga tetap ada di ketengah masyarakat nantinya apabila ada terjadi suatu kebakaran. Artinya kita sama-sama di sini, dengan kelompok tani berlaku yang ada di PT Kedahera. Harapan kita bersama, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan target kita harapkan nantinya. Setelah saya itu, kita masih sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mengucapkan kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan dari teman-teman ketiga daerah. Dan juga mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan pemusyadian Sayyidina Muhammad kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Pertama, sesuai kegiatan kita pada hari ini yaitu apel siaga, yang perlu kami sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, untuk kegiatan apel siaga ini bukan hanya sekedar persiapan yang nampak di mata kita saja. Nanti saya mohon juga mari sama-sama untuk kesiapan ini mulai dari teman-teman berusaha topoksinya sampai kemana, terus kesiapan RPK-nya gimana, kesiapan peralatannya gimana. Ini utamanya pencegahan bukan pemadaman. Kenapa begitu? Karena pada saat terjadi kebakaran yang wajib itu panjang pelatihannya 30 jam pelajaran. Nah itu sudah meliputi dasar-dasarnya, sudah ada K3-nya, dan sudah ada teknik pemadamannya. Ini suruh memadamkan langsung, nasi alat suruh memadamkan kebakaran. Jika teman-teman ini terjadi sesuatu di lapangan, entah ketimpa kayu, ya kan? Entah itu nanti teman-teman ini tiba-tiba kena sakit ispa gara-gara tidak punya APD yang standar, siapa yang kira-kira yang tanggung jawab? Ini menjadi pertanyaan, Pak. Karena di pihak pemerintah
itu hanya ada di dana desa, ada dana desa terbatas untuk kegiatan mengendalikan hutan di desa-desa ini untuk TPA. Namun setelah itu tolong dibina dengan baik, perhatikan mereka, juga bisa kita perhatikan di perusahaan sebelah Pak, seperti teman-teman Sinar Mas, teman-teman dari April dulu, ya. Itu MPA atau TPA mereka gaji, mereka kasih honor, dan honor ini hanya berjalan pada saat musim panas, lahannya, di daerah-daerah yang rawan. Jadi akan lebih memungkinkan untuk kegiatan pencegahan. Itu di bawah kami, Pak. Tugas mereka adalah membantu, Pak, bukan sebagai kewajiban inti lagi. Nah, kewajiban inti inilah yang dibebankan kepada kita, baik itu mengelola api, BPBD, dan pengakuan yang ada di Pertamina, di perusahaan, itulah yang langsung melakukan pembatasan saja. Ya. Juga untuk dikasih pemahaman kepada teman-teman ke TPA, sesuai mereka bergerak sesuai dengan tupoksi lancar sampai selesai. Kami akan mendampingi sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari TPA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan pada saat saya penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disampaikan oleh Bapak Manusaha sebagai Ketua Damkar kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak dan Ramil atau mewakili, yang saya hormati Bapak Kepolisian atau mewakili. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya bisa hadir untuk acara apel siaga ini yang bisa menambah semangat kami tim Damkar GM maupun KTPA. Dan juga yang saya hormati perwakilan Manggarai, terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin baru hari ini kita undang dan kedepannya kita akan banyak lagi mohon pendapatnya nanti untuk bisa meningkatkan kompetensi di Damkar PTGH maupun KTPA sehingga kita bisa berkumpul pagi ini di Kantor Camat Liri untuk mengadakan apel siaga. Apel siaga ini kita lakukan sudah rutin dan terima kasih kepada Pak Camat tempatnya selalu di sini aja. Mungkin tahun depan Bapak memimpin di sini jumpa lagi di sini. Dan sesuai amanat dari Permentan Nomor 5 2018, kita sebagai perusahaan wajib membentuk KTPA. Dan memang seperti yang disampaikan daripada Pak Andi tadi, di sini KTPA itu sangat membantu. Minimal informasi tentang kondisi cuaca atau peringkat bahaya kebakaran dan sosialisasi kepada masyarakat setiap hari. Terutama Pak Kristen dan rombongan dan dari Siluti, Bandar Balam dengan Seko, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa apresiasi, kasih tepuk tangan. Solid dengan Damkar GH, baik untuk melakukan secara singkat tentang teori maupun praktek penggunaan mesin. Jadi bila mana ada peralatan-peralatan yang sama dengan Damkar ya, dengan daerah Indana, kita juga sudah mulai mengikuti Permentan 186 tahun 99 untuk AK3 Damkar sudah kita jalankan Pak. Saya sudah mengikutinya lebih kurang 15 hari untuk sertifikat di CBA. Sekedar apa namanya memakan di tubuh atau mau merokok ya, tetap kita perhatikan Pak, baik termasuk pada acara siaga setiap kita undangan ya Pak ya. Jadi kita tetap perhatian, kita benar-benar komitmen untuk menjaga kebersamaan antara KTPA dengan Damkar GH siang ini. Dan mungkin acara ini kita buat singkat aja sampai dengan paling lama jam 1 Pak. Terima kasih, saya akhir dengan selamat siang. Dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor camat yang diizinkan kita pertemuan acara siap-siaga untuk pemadam kebakaran. Dan salam sejahtera buat kita semuanya dan sehat selalu. Pak Danamil yang mewakili dari perwakilan dari Panggara Ahni yang mewakili kepada desa, ya walaupun tidak hadir namun tetap kita ikut partisipasi dalam acara ini. Termasuk tim Damkar dari daerah dan tim
KPPA Kecamatan Lirik, yang tadi kita sebut ada 4 desa pergabungan Pasir Ringgi ya, itu yang saya hormati ya. Dalam apel ini walaupun singkat tapi menurut kita itu sangat bermakna. Namun walaupun sekarang ini musim hujan, tapi setelah musim hujan lewat pasti datangnya musim kemarau. Jadi untuk antisipasi dan persiapan untuk karbulak ini ya, kita berusaha selama ini semenjak berlakunya permintaan nomor 15 tahun 2018 itu, kita semua peralatan dan segala sesuatu untuk memenuhi persyaratan ini sudah kita lengkapi. Tadi sudah disampaikan kita juga ada kasih training ya untuk mendapatkan sertifikat 2 minggu. Nah itulah yang peraturan-peraturan dan aturan lain yang harus kita ikuti. Hubungan sekitarnya yang berbatasan dengan 4 desa yang kita bentuk KPPA ini adalah memang tadi apa yang disampaikan dari Pak Penggalangan itu memang benar ya. Memang untuk hal yang sudah emergensi kita tentu ada langkah selanjutnya, apakah minta petunjuk dari mana ya, ada juga ada itu apa masih satu bidang ya sama nasional menangin bencana itu sama ya atau terpisah ya. Oh, bisa. Nah, itu juga kita bapak ada kita koordinasi berhormat kepada undang-undang dan peraturan. Kalaupun nanti apa yang disebut harus diikuti, punya sertifikat dan selain nanti kita akan minta petunjuk dan arahan dari mana. Jadi kalau memang itu perlu, tentu perusahaan akan memfasilitasi untuk ikuti seperti itu. Karena kita tidak mau nanti suatu saat akan disalahkan kenapa tidak ikuti proses. Dan itu adalah untuk menyambut musim kemarau yang akan datang ya. Dan ini suatu koordinasi ya kedepannya seperti apa. Memang kalau saya lihat dalam 3 tahun setengah ini semenjak terakhir 2019 ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum terbentuk dengan KPPA. Betul ya Pak ya? Ya itu yang penilaian saya pertama yang saya lihat sudah banyak perubahan dan laporannya lebih lancar dan terkoordinir ya. Nah, begini banyak yang saya bisa sampaikan dan sekian terima kasih selamat siang bapak-bapak dan ibu yang hadir pada malam ini. Nah, saya pamit dulu. Terima kasih. Melakukan monitoring di area-area yang rawan terjadinya kebakaran. Pasti terjadinya kondisi yang ada diungkapkan. Beberapa kita ada radio antena, ada kompas, GPS, teropong, senter tangan. Mengajarkan di dalam ruang ini, selanjutnya kita bergeser ke depan batas cakrawala. Saya sebagai ketua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, gabung aja di bawah tembulang. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency.
stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ketua KTPA Desa Sekelumbu Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada PT Gandaria Rendana yang mana kami telah bisa dilatih dan dibina dalam kesiapan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan. Selanjutnya kami mohon supaya kegiatan ini terus berkelanjutan dan ditingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pantang pulang. Selamat malam.
Kami dari PT Gandaria Endana mengucapkan terima kasih kepada kelompok tani peduli api dari Desa Redang Seko, Desa Banjarbalam, Desa Seluti, dan Desa Pasir Ringgit atas kesediaannya hadir pada acara apel siaga dan peningkatan kompetensi dalam Karhutla Kecamatan Lirik 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang pulang sebelum padam. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see.